Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Video kali ini tentang 10 tanda wanita yang menjadi pengikut Dajjal. Nauzubillah. 10 tanda wanita yang bakal menjadi pengikut Dajjal sebelum datangnya hari kiamat. Ternyata sudah bermunculan dan bertebaran di zaman sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tak akan terjadi kiamat sebelum Dajjal dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Dajjal dikeluarkan, lebih dulu ditampakkan tanda dan ciri para pengikutnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, terutama seorang yang selalu bermaksiat dan melanggar perintah agama. Kebanyakan pengikut Dajjal adalah orang Yahudi dan kaum wanita. Berikut tanda wanita yang akan menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman. 1. Wanita Tabarut. Wanita Tabarut adalah wanita yang suka pamer. Seorang wanita yang suka memamerkan perhiasan dan terlena dengan hal-hal duniawi. 2. Berpakaian tapi telanjang. Wanita yang berpakaian ketat dan memperlihatkan lekuk tubuhnya, mengenakan pakaian yang tipis dan transparan, tidak menutup auratnya dengan baik. 3. Wanita yang meninggalkan sholat. Wanita yang sengaja meninggalkan sholat dan mengabaikan seruan panggilan azan. 4. Kufur kepada suami. Wanita yang selalu mengumpat marah-marah pada suami, tidak bersyukur dengan semua yang telah diberikan suami. 5. Wanita murtad. Wanita murtad akan menjadi pengikut setia Dajjal, seseorang yang meninggalkan agama Islam dan mempercayai Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini akan menjadi pengikut Dajjal karena hal ini sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. 6. Wanita yang tidak mengamalkan Al-Qur'an yang dibaca. Wanita yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak mengamalkan isi Al-Qur'an. Wanita yang rajin membaca Al-Qur'an tetapi hanya sebatas membaca dan tidak meresapinya ke dalam hati. 7. Wanita yang menyebarkan fitnah dan berkata bohong. Wanita yang sering ghibah, menyebarkan fitnah, selalu berkata bohong, itu semua sifat Dajjal karena Dajjal suka memutarbalikkan fakta untuk menyesatkan manusia. 8. Wanita yang merasa paling benar. Selalu merasa paling benar, ini adalah salah satu ciri pengikut Dajjal. Maunya menang sendiri, merasa paling benar daripada orang lain. 9. Mengabaikan tentang fitrah Dajjal. Pengikut Dajjal selanjutnya, wanita yang tidak percaya tentang perkara fitrah Dajjal yang bakal terjadi. Walaupun sudah diingatkan, wanita tersebut tetap tidak memperdulikannya dan menganggapnya hal yang biasa. Wanita yang suka mengadu domba. Salah satu ciri wanita pengikut Dajjal yaitu suka menyampaikan kata-kata dari orang lain yang pada akhirnya menjadi keributan dan pertengkaran. Karena hal itu sangat disukai Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua para wanita dijauhkan dari sifat tersebut, menjadi wanita yang kuat keimanannya dan selalu mengingat Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.